Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube. Kamu, punya intuisi kuat, 6 Zodiak ini jago meramal pikiran orang. Membaca situasi dan perasaan orang lain merupakan hal yang sulit. Kerap kali orang-orang menyembunyikan perasaan dan pikiran mereka melalui raut wajah, sehingga jarang sekali emosi asli mereka terlihat. Meski demikian, ada sejumlah orang yang mampu mengetahui pikiran orang lain. Hal ini dikarenakan mereka punya intuitif yang kuat. Intuitif merupakan suara atau dorongan hati untuk memahami situasi. Dilansir dari Zodiak ID, ternyata ada 6 zodiak yang memiliki sifat intuitif alami yang mampu membaca perasaan dan pikiran orang lain. 1. Cancer. Untuk Cancer, menjadi intuitif dan memiliki kesadaran yang kuat tampaknya seringkali dialami oleh mereka. Meski jarang menyadari hal tersebut, Cancer punya kecenderungan untuk memperhatikan suara batin dan mampu menangkap emosi dari orang terdekat mereka. Bukan jadi hal aneh jika Cancer membuat banyak orang di sekelilingnya merasa nyaman. Karena banyak orang tahu bahwa Cancer memiliki pemahaman yang tepat terhadap apa yang mereka rasakan tanpa harus dijelaskan. 2. Pisces. Kebanyakan orang yang intuitif cenderung kreatif. Pisces termasuk memiliki kreativitas menonjol di antara zodiak lainnya karena intuitif mereka yang tinggi. Inspirasi orang-orang Pisces biasanya muncul dari dorongan hati mereka. Dengan mengikuti intuisi mereka tanpa banyak bertanya mengapa, justru menuntun mereka untuk menemukan dan menciptakan suatu hal yang fantastis. Di sisi lain, mereka punya rasa sensitif yang tinggi, sehingga mereka dapat merasakan firasat kuat bahwa sesuatu akan terjadi. 3. Scorpio. Zodiak Scorpio juga punya intuitif yang kuat, apalagi jika mereka mulai merasa khawatir. Jangan coba-coba untuk berbohong kepada mereka. Mudah bagi Scorpio untuk mencium suatu kebohongan. Selain itu, Scorpio juga bukanlah orang yang tepat untuk ditipu. Bahkan katanya, mereka tak bisa menipu diri sendiri karena Scorpio punya motivasi untuk tahu apa yang sebenarnya benar-benar mereka butuhkan. 4. Virgo. Orang-orang berzodiak Virgo terkenal sangat waspada, sehingga rasa intuitif akan selalu muncul di dalam diri mereka. Virgo terkenal sebagai orang yang sangat detail. Mereka akan selalu memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di sekitar mereka. Biasanya mereka peka terhadap hal-hal yang tampaknya kurang diperhatikan atau dipedulikan orang lain. Uniknya, semua hal yang dilihat Virgo akan selalu menarik karena mereka cenderung menganalisa sesuatu. Bagi mereka, semuanya terasa seperti misteri. Oleh sebab itu, mereka selalu terdorong untuk mencari tahu. 5. Libra. Libra merupakan orang yang sangat sadar akan segala sesuatu dan apa yang terjadi dengan dunia di sekitar mereka. Bakat intuitif mereka yang kuat membuat mereka merasa peka dengan hal-hal yang potensi yang berbahaya ataupun kurang menguntungkan bagi hidup mereka. Meski pembawaan kurang optimis dan putus asa kerap muncul, Libra cenderung positif dalam melihat situasi tertentu. Mereka kerap melihat sesuatu dari banyak perspektif. Selain itu, mereka juga kerap menolak untuk mengamati suatu hal dari sudut pandang hitam dan putih saja. 6. Gemini. First impression di kantor baru itu penting banget. Yuk, intip cara menciptakan first impression yang positif. Gemini punya sifat yang sangat sosial. Dari situ secara alamiah mereka selalu terdorong untuk membuat orang lain nyaman.
Biasanya Gemini juga kerap memprediksi apa yang akan dikatakan orang lain. Selain sifat sosial, Gemini juga punya sifat yang fleksibel. Mereka punya intuisi untuk mengetahui bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan dalam situasi apapun. Jadi, mereka sering membuat kesan menarik ketika melakukan pertemuan pertama dengan orang lain. Sekian prediksi zodiak yang bisa meramal untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Dan juga ingat untuk follow Twitternya di @zodiakviral. Sekian, dan terima kasih.